Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hasbi Sabirin. Saat ini saya sedang berada di depan gerbang terminal Alam Rajo Simpang Rimbo Kota Jambi, yang mana ini merupakan terminal untuk bus antar kota dan provinsi di Provinsi Jambi ini. Ya, bisa kita lihat pada sore hari ini sudah memasuki H-7 jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Bisa kita lihat di Terminal Alam Rajo Kota Jambi ini masih terlihat cukup sepi Tribuners, ya, belum terjadi ada lonjakan terhadap penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran 1443 Hijriah 2022 ini. Ya, pada sore hari ini ada beberapa bus antar provinsi yang sudah masuk ke terminal, namun jumlahnya tidak terlalu banyak, boleh dihitung, dan beberapa saja jumlah yang masuk pada sore hari ini. Ya, bisa kita lihat juga suasana lalu lintas di depan Terminal Alam Rajo Kota Jambi ini. Lalu lintasnya juga terpantau berjalan aman dan lancar. Kita juga belum melihat adanya lonjakan mobilisasi angkutan kendaraan yang membawa pemudik. Ya, bisa kita lihat ini baru saja melintas ada sebuah bus yang diperkirakan membawa angkutan penumpang yang mudik Lebaran 2022 ini, Tribuners. Ya, perlu saya informasikan juga di depan terminal bus Alam Rajo Kota Jambi ini itu sudah terlihat terpasang pos di depan pos penjagaan di sub perhubungan Provinsi Jambi. Thank you.